Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi tekankan kepada para penggunaan aset milik pemerintah daerah Kota Jambi agar dapat lebih menjaga dan merawat sarana dan prasarana milik pemerintah Kota Jambi dengan baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi tekankan kepada para pengguna aset milik pemerintah daerah Kota Jambi untuk dapat menjaga aset yang digunakan tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Anti Yosefa, juga menyampaikan bahwa ada beberapa aset yang dimiliki pemerintah daerah Kota Jambi seperti kios dagang dan perumahan-perumahan milik pemerintah Kota Jambi saat ini. Anti juga berharap agar aset-aset yang dimiliki pemerintah Kota Jambi ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan dijaga oleh para pengguna aset tersebut, baik pemerintah Kota Jambi maupun para pengguna lainnya. Ini pemeliharaan aset ini memang harus menjadi perhatian utama nih untuk seluruh OPD. Karena biasanya orang kan kalau aset pribadi itu biasanya lebih safe, lebih ini ya, lebih penjagaannya itu biasanya lebih bagus gitu. Dan lebih cenderung selama ini kalau aset pemerintah karena bukan milik sendiri itu biasanya agak lebih kurang gitu ya. Ini kan mesti harus ada penekanan terus dari pemerintah pada seluruh OPD dan bagian-bagian pemerintahan yang memang ada aset pemerintah itu harus terjaminlah pemeliharaannya gitu. Sandi, JEK TV, melaporkan.